Setelah bendungan Krung Pase jebol akibat bencana banjir pada akhir tahun 2020 lalu, seluruh persawahan dalam sembilan kecamatan di Aceh Utara tersebut kini berstatus sebagai sawah tadah hujan atau sawah yang hanya memanfaatkan air hujan sebagai sumber air utama. Namun bendungan yang mulai dibangun kembali sejak tahun 2021 ini tak kunjung selesai pengerjaannya sehingga ribuan hektar persawahan warga yang selama ini bergantung pada sumber air dari bendungan tersebut terancam mengalami gagal tanam serta gagal panen. Mewakili para petani, Kecik Gampung Ampeh Murhadi meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menurunkan tim khusus terkait penanganan proyek rehabilitasi bendung irigasi Krumpasi yang berada di Kecamatan Merah Mulia dan Nibung, Kecamatan Aceh Utara. Pasalnya, hingga saat ini belum rampung dan terkesan mangkrak, sehingga mengakibatkan terjadi kekeringan lahan sawah warga yang terdiri dari sembilan kecamatan di daerah tersebut. Dirinya menambahkan, kekeringan ini terjadi faktornya adalah lambannya pembangunan proyek rehabilitasi Bendung Kurung Pase yang bersumber dari dana APBN dan dikerjakan oleh PT Rudi Jaya. Untuk itu, masyarakat tani di sembilan kecamatan di Aceh Utara meminta perhatian khusus kepada Bupati, Gubernur, bahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memperhatikan nasib rakyat Aceh Utara terkait kondisi seperti saat ini supaya ada solusi yang terbaik. Penyebabnya yang pertama, eh, tanggul irigasi Kulung Pase sampai dengan detik ini juga belum berfungsi. Janji mereka akan membantu kita dengan eh, saluran darurat, juga sampai detik ini juga tidak pernah direalisasi. Akhirnya, eh, semua, eh, palet irigasi kecil-kecil dalam sawah ini semua kering, kering semua, nggak ada, nggak ada, nggak ada sumber air. Andai kata ada sumber air sedikit, kita bisa pompa kering sawah kita kita kemarin kerja-kerjaan dengan hujan. Jadi kita mulai bulan 9 tabur bibit. Kita berharap uh, bulan 12 atau bulan 11 nggak ada hujan lagi, ada bantuan sedikit dari uh, bendungan uh, Kulonpasir seperti yang dijanjikan bahwa mereka akan buat tanggul darurat. Tapi sampai detik ini kan tidak ada tanggul darurat yang dibuat oleh mereka sehingga hujan terhenti, air kering, bantuan dari irigasi Kulonpasir tidak ada. Kita beranikan diri dalam kondisi masyarakat sudah kelaparan dua tahun nggak ke sawah. Saya yakinkan masyarakat agar tahun ini kita turun ke sawah bulan 9, ini ada hujan. Dan pihak uh, rekanan sudah berjanji kepada tokoh masyarakat, kepada Pak Camat, kepada Pak PJ Bupati, kepada Geci, kepada Mukim bahwa mereka akan bantu air 20% dari tanggul darurat yang mereka buat. Maka kita berasa berani janjikan, berani janjikan kepada masyarakat turun ke sawah. Apa 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 kendala. Enggak ada bibit padi. Saya cari bibit padi. Enggak ada pupuk. Saya cari pupuk. Enggak ada engkosator. Saya subsidi. Nah, sekarang ini kan kerugian. Sementara pemerintah, siapapun bahkan dewan pun sendiri enggak ada ini. Sama sekali enggak ada peduli. Apa solusinya terhadap uh, sawah yang sudah kering? Dari Aceh Utara, tim liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh.